santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wange lah say ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Tak tahan, sahabatku tak tertahan, melayang sikapmu perawan. Berbeda, kau dan aku berbeda. Ku ingin dilepaskan, kita tidak sehaluan. Cukuplah, sudahlah, sampai di sini saja hubungan kita berdua. Lagu ini banyak banget di request di minggu-minggu belakangan ini ya, di channel ini maupun di Instagram aku banyak banget yang minta lagu ini. Tapi aku baru sempat untuk reactionnya sekarang, dan ini adalah Dato Sri Siti Nurhaliza featuring dengan Wings ya, di dalam konser Wings Super Friends. Dia membawakan lagu Sejati, dan kata mereka yang sudah request, ini adalah perform yang bagus dari Dato Sri Nurhaliza. Jadi aku juga pengen banget melihat konser ini seperti apa dan perform ini seperti apa. Langsung aja kita lihat ya penampilan Dato Sri Siti Nurhaliza ini di konser Wings Super Friends ya. Yuk. Wow. Keren ya panggungnya, set panggungnya keren. Oke, buat sesiapa yang tahu lagu ini, kita boleh nyanyi bersama-sama ya. Oke. Okay. Karena lagu ini adalah lagu di mana saya membesar dengan lagu rock daripada kumpulan Wings. Asik. Lagu kegemaran saya. Khas buat semua yang hadir pada malam ini, yang memberi sokongan, dan juga anda semua menyumbang kepada artis-artis yang memerlukan, yang selama ini menghiburkan anda semua. Jadi khas buat anda semua, Sejati. Oke. Okay. Wah, gitar yang main bro. Asik. Wah, itu PRS gitarnya. Enak banget suara PRS ini kalau soundnya keren. Asik. Oke, okay. Oh ada drum cam juga ya, keren juga. 2019 bulan 6, oh baru kemarin ini. Asik. Keren ya. Siapa tuh yang duduk itu ya? Oh, hostnya mungkin. Wah, mantap soundnya. Oh, yang duduk-duduk itu artis-artisnya yang lain ya. Kayaknya banyak artisnya. Wah, aku baru pertama kali ini dengar Dato Sri Nurhaliza nyanyi rock. Asik. Tetap aja ya suaranya ngepop ya. Tapi powernya. Asik. Wah. Gila mantap soundnya. Tapi suaranya Dato Sri Nurhaliza
tetap ngepop ya. Dia memang nggak bisa suara rock gitu. Tapi powernya tetap mantap powernya. Oh itu udah tahu itu di belakangnya itu mantap. Gila soundnya enak banget ini. Apalagi di studio enak banget pasti soundnya ini. Di mana ini? Wah keren juga. Woi mantap. Gila ganas ini musiknya. Enak banget soundnya, pas ini. Soundnya pas semua tempatnya. Mantap. Asik. Berarti Datuk Sri Nurhaliza sendiri ya, nggak featuring dengan Awi ya. Wah gila, typing dia, keren betul. Enak soundnya. Sudah kayak konser-konser Guns N' Roses ya. Sampai sekarang masih ada aja Wings ini ya, keren. Asik, itu udah tahu ya. Wah, nyanyi semua. Berapa generasi Wings ini ya? Tiga mungkin ya, tiga generasi. Wah, yang nonton sudah umurnya sudah nggak muda semua. Gila musiknya. Woi, siapa itu? Sudah tahu Awi belakang. Wah, iya, sudah tahu Awi tenisi vokal di dunia. Oh iya, dia yang bikin vokal. Mantap. Wah, gila. Mantap betul. Mantul ini. Wah, itu teriakannya Awi. Mantap. Tetap ya suaranya tuh Siti Nurhaliza. Liukan-liukannya, cengkok-cengkoknya, lenggok-lenggoknya tuh Melayunya tetap. Oke, sama-sama ya. Ready. 1, 2, 3. Arti sejati. Wah, mantap. Mantap, mantap betul. Sangat kalau yang kayak gini, keren. Terima kasih. Gila konser ini ya. Panggungnya mantap, set panggungnya sudah kayak konser-konser Guns N' Roses ya. Terus musiknya mantap ya, musiknya aransemen yang gila. Soundnya juga enak, di earphone juga enak soundnya ya. Suaranya Datuk Siti Nurhaliza juga power ya. Wah keren banget untuk perform ini. Dan aransemennya mereka mantap banget. Semua musiknya tadi soundnya enak banget kalau menurut aku ya. Musiknya hidup sekali. Biasanya kan ada konser-konser yang seperti ini, musiknya paling terlalu di bawah. Tapi ini hidup banget, karena ini musiknya musik rock ya. Jadi keren banget lah perform ini. Dan Wings ini adalah salah satu band yang sampai sekarang masih eksis ya, keren banget ya. Sudah tiga generasi mungkin ya. Datuk Siti Nurhaliza juga membesar dengan lagu-lagu rocknya Wings ya, keren, keren. Dan kalau ditanya yang paling aku suka dari penampilan ini ya, suara Datuk Siti Nurhaliza dan musiknya itu yang keren banget ya. Dan satu lagi ya, backing vokalnya tadi, Datuk Awi tadi keren banget ya teriaknya ya. Gila, power tambah power ya. Sudah power tambah power. Ya, itu thumbs up deh untuk perform ini ya. Ya, itu aja kalau aku video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!